Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Masyarakat melakukan nonton bersama di Gelora Bung Karno untuk mendukung timnas Indonesia U23 melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dari GBK. Selamat malam Bianca, baru saja kita menyaksikan Indonesia mencetak gol 1-0 dengan pemain Ivar Jenner. Lalu bagaimana suasana nobar timnas di GBK saat ini? Karena memang posisi Hernando juga dalam posisi menang. Ya, selamat malam Glory dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan dari Gelora Bung Karno ini untuk situasinya sangat panas, di mana Gelora Bung Karno dimerahkan oleh seluruh supporter dari Garuda. Dan bisa kami sampaikan juga pemirsa, ini untuk kondisi terkini bisa terlihat ratusan bahkan ribuan para supporter yang memadati kawasan Gelora Bung Karno. Apalagi tadi melihat kemenangan yang disumbangkan oleh Ivar Jenner 1 gol pada menit ke-18 itu terlihat antusias dan euforia luar biasa, mengingat ini adalah kesempatan Indonesia untuk bisa masuk ke peringkat ketiga, untuk memenangkan peringkat ketiga di Piala Asia, dan ini bisa menjadi tiket untuk menuju Olimpiade Paris. Dan saat ini pemirsa, memang antusias dan euforia ini sangat terasa di Gelora Bung Karno. Dan saat ini pemirsa, dan ini dia juga pemirsa, bisa kita lihat ya, setiap menitnya para supporter selalu menunggu seperti itu gol-gol yang akan diberikan oleh tim nasional atau timnas U23 ini. Dan saat ini pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan salah satu supporter terkait dengan malam ini, seperti apa antusias dari salah satu supporter ini. Ya, selamat malam Mas. Mas, kira-kira bagaimana nih melihat timnas bisa melangkah sejauh ini? Kalau dari saya pribadi sih optimis ya dengan permainan yang tadi kita sempat unggul 1-0 lewat gol Ivar Jenner. Kedepannya juga saya optimis meskipun sekarang 1-1, tapi permainan dari segi efektivitas juga passing-passing jarak dekatnya itu bagus. Terus dari pertahanan juga bagus, cuman tadi sempat kecolongan karena memang Hernando Ari nggak siap. Menurut saya optimis untuk bisa memenangkan pertandingan sih malam hari ini. Jadi optimis ya Mas. Kira-kira nih Mas, pemain siapa nih favoritnya, dan kira-kira siapa lagi yang akan mencetak gol pada saat ini? Kalau saya pribadi favorit sih ada Rafael Strike ya. Kelihatan banget soalnya timnas kemarin lawan terakhir Uzbek nggak ada Rafael Strike, itu jomplang banget. Sekarang permainannya cukup bagus. Saya harap sih nanti di babak pertama atau babak kedua bisa nyetak gol ya. Prediksi skor kayaknya 2-1 nanti. Jadi MVP buat malam ini siapa nih Mas? Balik lagi sih, kayaknya Rafael Strike sama Ivar Jenner, tapi lebih ke Rafael Strike. Sama Pratama Arhan, dia berkontribusi banyak, udah banyak lemparan ke dalam yang disumbang buat jadi asis. Jadi semoga bisa jadi pertanda baik ya buat timnas kita U23. Oke Mas, kira-kira ini apa aja nih yang harus dilakuin sama timnas biar bisa menang malam ini? Sebenarnya tadi sih yang tadi udah saya sampaikan juga, permainan cukup baik ya, mungkin lebih efektif sama defensifnya lebih merata aja, karena dari permainan 1-2, dari efektivitas, dari serangan sisi kiri sisi kanan itu udah bagus, passing-passing 1-2 juga udah bagus, cuman tadi defense-nya rada kurang kompak karena Rizky Ridho malam ini kartu merah. Jadi kita berharap sih di sisi belakang, pemain belakang bisa lebih tangguh lagi, Nathan di posisi DMF juga bisa lebih tangguh. Ya semoga, kita harap bisa nyetak gol lah. Ini masih deg-degan banget sih sebenarnya, masih 1-1. Terima kasih sekali ya Mas. Nah itu dia pemirsa, salah satu perbincangan kita dengan salah satu supporter dari timnas Garuda Muda ini. Memang kalau kita lihat antusias dan euforia ini sangat terasa di Gelora Bung Karno. Tentu yang diharapkan oleh seluruh supporter, dan ini mengharapkan kemenangan untuk Indonesia malam ini bisa mendapat posisi ketiga dan bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024. Kembali ke studio, Glory. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.